Penat tak korang jadi bos untuk sehari je? Hari ni, aku akan jadi bos. Diorang ni semua bekerja untuk aku. Penat tak feeling-feeling bos? Macam bos. Tapi, sebabkan aku bos hari ni, sebelum korang start tengok video ni, jangan lupa untuk subscribe, like and share our channel. Okay. Okay, hari ni sempena hari aku menjadi bos. Aku nak kenalkan dua mummy slurp like a boss. Okay, hari ni aku ada dua benda ni, which is satu adalah mie segera perisa kari berapi color merah. Okay, korang boleh nampak ada cili-cili ni. Okay, aku boleh rasa dia pedas lah. Yang kedua adalah mie segera mummy slurp perisa kari extra pedas. Jadi, tanpa buang-buang masa, marilah kita like a boss. Macam boss. Jom. Okay. Lepas kita bubuh air panas dalam ini. Sebab dia kata buka sebahagian dan tudung cawan dan masukkan perincah bla 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 bla. Macam biasalah. Korang mesti semua dah pandai kan. Tak payah belajar pun tak apa. So ni sebabkan ada produce aku tak pernah mengoyakkannya. Kau tengok ni. Kau tu hasil kerja dia. Ini untuk mummy slurp yang kari berapi biasa. Dia ada satu sachet. Dia ada satu pack perencah dia. Satu sahaja. Berlainan dengan yang colour hitam ni, which is extra pedas. Kari extra pedas ni dia ada dua sachet. Dia ada perincah and tak tahulah apa benda yang misteri dalam ni sebab aku tak buka lagi. So, let's. Dia, kan aku cakap dia ada dua sachet ni, perincah ni. So, ni yang first. Rasa yang first ni sama je dengan yang kari biasa. Yang second pula ini, aku tak tahu apa dalam dia. So let's see what's inside. This is chili flake guys. Inilah yang menyebabkan dia extra pedas. Sebaiklah aku seorang yang sangat favourite dengan chili flake. Taklah macam sangat favourite, tapi kalau makan sejenis pizza tu, kan ada satu sejenis pizza yang akan menjadikan chili flake tu, which is I love the chili flake so much, but I don't know lah whether I'm gonna love this one or not, so let's see how. Okay, dah siap buat. Walaupun aku boss, aku still kena buat benda ni. So aku nak mulakan dengan yang mummy slurp perisa kari berapi. After that, baru kita makan mummy slurp kari extra pedas. Sebab aku nak cuba balancekan kan. Sekarang aku makan yang pedas sangat. Yang ni underrated pula. So, baik kita makan yang ni pula. Makan yang dulu. So, bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillah, aku memulakannya. Sebab kan dia kena slurp kan? So, kita tak boleh nak potong-potong dia. Betul tak, bos? Bos! Bismillahirrahmanirrahim. Mami ni, dia punya kelebihan adalah mi dia tau. Which is aku suka sangat mami dia. Mami mi dia. Dia kenyal dan lembut yang macam sekali kau slurp, you cannot get enough with it. Kau mesti nak makan lagi dan makan lagi. Hmm.
Uish. Okay. Tadi aku dah makan punya mami tau. Dia punya mi. So sekarang aku nak rasa dia punya kuah. Sedap kuah dia. Sari tu rasa memang dia agak berapi sedikit, tapi aku rasa mami sebelum ni ada keluarkan yang lebih pedas daripada ni. Okay lah, kita nak moving forward to this. Okay, ni sedap. Dia tak pedas sangat. Aku rasa dia berjaya lah, like a boss, you know. Ni untuk boss-boss yang cool-cool, yang macam chill-chill. Makan ni lah. Boss yang kalau betul-betul marah, tambahkan kemarahan dia lagi dengan extra pedas. Saya tak tahu extra dia, mesti try. Ini yang ada chili flake tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Camera fokus. Nampak tak? Bersedap. Not bad. Aku tak tahu sama ada taste bud aku ni ada problem ke apa, tapi aku rasa sama je. Cuma boleh rasa ada pedas sikit. Tapi dia punya extra pedas tu like sangat sikit lah. Aku rasa tak jauh beza pun antara dua ni. Okay, jadi kita rasa kuah dia pula. Mungkin pada kuah dia tu kot yang berbeza. Okay, tadi aku dah rasa kuah dia. Exactly apa yang aku rasa, memang kuah dia tu agak pedas daripada kuah yang ni. Kalau tadi aku makan aku rasa biasa je, now aku boleh rasa yang ni pedas. Tapi dia pedas-pedas yang macam like a boss, you know, like cool, like pretend to be macho kan, walaupun dia pedas. Tapi dia pedas guys. Tak adalah macam macam tu, tapi dia macam pedas boss. Boss kan selalu dia akan macam, oh, I can handle this, I can handle this. Ah, macam tu. So pedas dia macam, I can handle this, come on. Lagi satu dia pedas sikit sebab dia ada chili flake tu. Okay. Aku dah try pun dua-dua ni. Aku dah makan yang kari biasa dan kari extra pedas. Dari segi kuah ataupun dia punya savory dia tu, kau boleh tengok yang ni dia clear sikit. Yang ni dia lebih merah dan pekat. Jadi dari segi kuah, kau boleh tengok ni kari biasa lah. Kau boleh nampak dia kari biasa dan cair sikit. Yang ni dia pekat sikit. Dari segi rasa mi dia tu, mi dia ni dua-dua sama. Exactly the same for sure. Yang membezakan adalah dari segi kepedasan, tahap kepedasan. Yang ni kurang pedas, yang ni pedas. Yang ni pedas. Tapi bagi aku, ada yang lagi pedas daripada ni. Okay. Dan kalau dari segi kepedasan, memang ni akan lebih pedas sebab dia ada chili flake. And plus kau boleh rasa chili tu dalam ni. Macam ni aku rasa bagi orang yang kurang makan pedas atau kurang tahan makan pedas, ambil lah yang ni. Tapi kalau korang nak feeling to be a boss, makanlah dua-dua. Barulah boss. Kan? Nama pun Slurp Like a Boss. Like a Boss. Okay guys, apa-apa pun aku dah makan dulu ni. Korang bila lagi? Sebagai bos yang dilantik untuk hari ini saja, aku nak arahkan korang, jangan lupa deadline korang untuk hari ini adalah
Korang kena subscribe, like, share this video, okay? For more video and updates, jangan lupa tekan butang loceng tu. Ding 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 ding. Nanti korang akan dapat update-update terkini daripada kita orang. Kalau korang suka Abang Pop, jangan lupa like kita orang. Kalau korang suka aku, jangan lupa like kita orang. Kalau korang suka Prancis Studio, jangan lupa like kita orang. Yang penting, I'm the boss. See ya.